Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengetahui dan menghitung mata uang Arab Saudi ya. 1 rial Arab Saudi itu berapa rupiah ya? Atau kita sering menyebutnya real ya. Jadi 1 rial itu berapa rupiah untuk kurs hari ini? Seperti yang kita tahu, nilai mata uang itu akan naik turun ya setiap harinya. Jadi kita membutuhkan untuk hari ini, misalnya perhitungannya ya, jadi harus update gitu ya. Oke, gimana cara menghitungnya? Menghitungnya sangat mudah sekali. Kamu masuk ke menu, kemudian kamu masuk ke Chrome nih, browser Chrome kalau di Android. Kemudian kamu klik telusuri atau ketik alamat web. Kamu klik di sini, kemudian kamu tulis 1 rial atau real juga sama, 1 rial berapa rupiah. Nah, kamu klik buka di sini ya kalau sudah tertulis. Nah, di sini ada 1 real itu adalah 3.868 rupiah ya untuk kurs hari ini. Oke. Nah, di sini untuk 1 real 3.868. Bagaimana kalau 5 real ya? Berapa? Kamu tinggal klik aja kotak yang ada angka 1 ini ya. Kamu klik angka 1-nya. Kemudian kamu hapus. Kemudian kamu ganti angka 5. Nah. Dan ini di hasilnya di bawahnya ya. Hasilnya di bawahnya berarti 5 real itu adalah 19.344 ya. Jadi kalau masih bingung cara menghitungnya, jadi yang 0,41 aja kita hilangin aja ya, yang 0,41 ini kita hilangin, kemudian kita kasih titik 3 dari belakang ya, jadi ketemunya 19.344 untuk 5 real. Bagaimana kalau 100 ya, tinggal kita ganti aja, misalnya 10. 10 real berarti 38.688. kalau 100, 100 berarti 386.000 ya. Kalau 1.000, 1.000 rial berapa rupiah? Nah, kalau 1 rial ya, kalau 1.000 rial ya tentu saja 3.868.000 ya. Kurang lebihnya seperti itu, oke. Sudah paham bagaimana caranya? Jangan lupa like dan subscribe ya untuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.